Halo Hester, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Hester Wheel. Dan kali ini gue punya koleksi film-film baru yang udah datang di studionya Hester Wheel kali ini. Dan gue akan tunjukin film-film apa aja sih yang datang di kontainer kali. Ini dia videonya. Oke, ini dia film pertama yang sudah datang ke studionya HSR Wheel. Ini terinspirasi namanya ya. Namanya itu terinspirasi dari salah satu tokoh otomotif di Indonesia. Kalian juga pasti tahu, kalian juga pasti subscribe deh nih sama channel si orang ini. Ini namanya HSR Zico. Dan dia ini spesifikasinya itu ring 17, lebarnya itu 7,5 dan 9 dengan offsetnya 40 dan 30. Dan untuk yang warna semi matte bronze ini, dia itu PCD-nya di 500 dan 514. Wow, jadi ini tuh bisa untuk Innova, Expander, Alphard, HR-V, BR-V, terus apa lagi ya? Civic terlalu kecil ya, 17 ya. Pokoknya masih banyak banget deh ini yang bisa pakai si ring 17 HSR Zico ini. Tapi ada satu warnanya lagi nih yang gue suka banget warnanya. Coba kita lihat warnanya ya. Tadaaa! Nah ini dia warnanya. Ini yang black red ring, semi matte black red ring. Warnanya asli keren banget. Tadi pas gue masuk gue ngeliat, wow, ini warnanya keren banget. Tapi kayaknya memang kita lagi banyakin warna-warna kayak gini karena nih gue lihat ya, ada beberapa velg yang datang di kontainer kali ini juga warnanya modelnya begini, ada red ringnya dan ada merah-merahnya. Tapi ini si HSR Zico ini untuk yang warna semi matte black red ring ini, dia itu cuma ada di PCD 400 dan 414. Jadi kalau yang tadi bronze-nya untuk PCD 500 dan 514, untuk yang PCD black ini dia hanya ada di 400 dan 414. Jadi untuk mobil-mobil city car lah ya. Jadi kalau misalnya pada suka ya monggo silakan HSR Zico. Gua akan kasih lihat lagi film selanjutnya nih, nggak kalah keren. Ini dia filmnya. Oke, ini dia velg selanjutnya yang sudah kita datangkan ke studio HSR Wheel. Ini adalah HSR Rally. Spesifikasi yang datang ini di ring 15, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 38. Nah, dia ini di PCD 400 dan 414 ya. Ini dia velgnya. Dan untuk yang datang kali ini itu ada dua varian warna, ada yang warna grey dan ada yang warna semi matte black red ring. Jadi ada merahnya lagi tuh di pinggir-pinggirnya sini. Ini tuh cocok banget ya buat kalian-kalian nih yang suka modif mobilnya itu gaya-gaya rally racing gitu kan. Pakai velg ini terus akibatnya bisa pakai yang semi black gitu kan, biar kelihatannya keren banget. Dan ini juga kalau misalnya dilihat dari desainnya ya, ini udah rally banget sih namanya, dia udah rally ya. Jadi ini biar biar si apa tuh bagian pengeremannya itu nggak panas. Jadi ini dikasih udaranya dari sini, jadi semuanya udaranya masuk. Biar sirkulasi udaranya tuh tetap berjalan dengan lancar dan biar nggak kena kan kalau main rally kan kotor-kotoran juga ya. Nih biar nggak kecipratan macem-macem nih, jadi dibikinnya tuh palangnya nutup ketutup. Bersihnya juga gampang, tinggal puter dan dia nggak banyak sekat, nggak banyak desain guratan ya. Jadi semuanya bener-bener polos, palang, tutup. Gimana menurut kalian? Gua akan kasih lihat lagi ke kalian velg selanjutnya, ini dia. Oke, ini dia velg selanjutnya yang juga sudah kita datangkan. Ini sebenarnya modelnya model lama ya, cuman warna baru. Jadi ini adalah HSR Sirius. Dia ini tuh spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 6,5 dengan offsetnya 42. Dan untuk PCD-nya ini dia di double PCD
400 dan 414. Kalau dulu itu kan warnanya Sirius itu, seingat gue ya, ada yang semi matte gray, ada yang semi matte bronze, full black, sama black, terus ada aksen rednya nih di sininya nih. Nah sekarang kita datangkan semi matte black with red coating face namanya. Jadi ininya tuh rednya ini, warna si rednya ini di coating lagi. Jadi kalau misalnya kalian lihat detailnya, ini ada kelihatan kilau-kilau coatingnya ya. Gua mau ngasih lihat ke kalian velg model baru yang baru aja kita datangin ke studio HSR. Ini baru datang nih velgnya. Bahkan namanya aja baru ada. Ini dia velgnya. Oke, ini dia velg yang baru datang nih, model baru. Dia ini namanya itu HSR Heya. Heya ya, tulis ada tuh. Dan dia ini spesifikasinya itu ring 17, lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya lebar depannya itu 7,5, belakangnya 9 ya. Dan offsetnya itu 42 dan 30. Dan untuk yang datang kali ini tuh PCD-nya di 400 dan 414. Tapi lebar banget ya ini. 9, offsetnya juga 30. Berarti ini kalau misalnya kalian pakai ini, terus kalian pakai mobilnya kayak Avanza, Veloz gitu ya, terus mungkin Xenia, ini tampilannya agak sedikit keluar sih kalau menurut gua. Feeling gua ya, agak sedikit keluar, apalagi dia 9 dengan offset 30. Mungkin, tapi nggak banyak sih kayaknya keluarnya, mungkin sekitar di lipsnya sini doang nih kelihatannya gitu agak muncul. Tapi kalau kalian suka, why not? Dan ini warnanya juga semi matte black ya kan, kayak VIP banget gitu tampilannya. Buat yang pengen tampilan mobilnya keker nih, bisa pakai ini. Tapi ngomong-ngomong, gue masih punya velg baru lagi nih. Ini dia velgnya. Nah, ini dia model terbaru yang sudah datang kali ini. Ini tuh namanya HSR Uniku. Dan dia ini spesifikasinya itu ring 17, lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 35. Dan PCD-nya 5112. Berarti untuk Mercy. Dia ini offsetnya 45 ya, dan PCD-nya itu di 5112. Jadi ini untuk Mercy. Kalau untuk modelnya sih emang udah Mercy, enggak Mercy banget sih, cuman gaya-gayanya tuh model-modelnya begini nih, taste-nya ya. Jadi dia sampai ujung palangnya, terus two-tone, enggak neko-neko, enggak macem-macem modelannya. Yang jelas udah kayak elegan gitu. Cuma ini kalau gue ngeliat modelnya kayak apa ya? Kayak, tau gak sih lo kayak bunga clover yang laki, apa tuh yang daun laki gitu tuh yang ada bunga-bunganya itu. Modelannya sih gue ngeliatnya kayak gitu sih. Gue karena belum ngeliat di tempel di mobil kali ya, jadi ngeliatnya biasa aja, apalagi modelnya two-tone gini kan. Mungkin bagus juga nih kalau dipakai di Mercy. Gimana menurut kalian nih? Yang pada punya Mercy nih, coba di fitting velgnya ya. Oke, ini dia velg terakhir yang sudah datang di kontainer kali ini. Keren banget nih modelnya nih. Ini adalah HSR Gira. Ya ini spesifikasinya itu ring 17, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 35. Dan dia ini single PCD ya, di 5114. Wow, entah kenapa ya gue, meskipun modelnya simple tapi gue suka loh. Dia two-tone ya, ininya semi matte black, terus sininya tuh polish. Tapi warna ininya nih, kayak ada grey-greynya gitu loh, kayak dark grey gitu warnanya. Di barrelnya nih. Ini di dalam sininya juga nih, kayak dark grey gitu warnanya. Dan ini untuk mobil-mobilnya ya nih, kalau gue lihat dari desainnya ya, ini kayaknya cocok nih Biante sih masuk sih.
Camry juga masuk. Modelnya keren sih, gue nggak ngerti kenapa ya, padahal simple banget, tapi gue ngeliatnya bagus loh. Ya tapi selera sih ya, ada yang suka modelnya yang glamor, ada suka yang kayak ada refresh-refresh-nya ya, gue juga termasuk yang suka yang ada refresh-refresh-nya ya. Atau suka yang modelnya two-tone, nggak bertele-tele gitu kan, modelnya OM gitu. Ada yang sukanya simple banget gitu, ini termasuk yang simple tapi mewah gitu, nggak tahu kenapa. Tuh semua velg-velg yang tadi tuh yang udah gue kasih tahu dari Heya, Zico, apa tuh tadi, Uniqlo, terus Rally, Sirius, udah bisa kalian dapetin semuanya di seluruh cabang resminya HSR Wheel ya. Jadi udah bisa kalian dapetin di toko, langsung datang aja, atau yang nggak bisa datang langsung ke toko bisa pesan via online di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, terus Shopee juga bisa. Bisa kalian cari aja TKB Group atau HSR Wheel ya. Dan jangan lupa juga nih videonya di like, komen, dan juga di subscribe, di share juga buat yang lagi pada nyari-nyari velg ya. Dan kita sebentar lagi akan 100.000 subscriber, juga kita akan bagiin 2 set velg buat kalian semuanya nih. Langsung aja, caranya gampang banget, kalian tinggal follow akun Instagram @hsr_wheel, terus follow juga @hsr_original, follow juga @aldirais dan @astrixavier. Dan juga kalian bisa komen nih di setiap videonya HSR Wheel itu, dan isi komennya harus sesuai dengan isi konten videonya. Jangan lupa juga cantumin akun Instagram kalian, karena nanti akan kita cek apakah kalian sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan 2 set velg dari kami. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gue Astrid Hosmagang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.